Seru banget sih, baca apa sih? Oh ini lagi baca berita. Berita apaan emang? Ini nih berita tentang anak hilang di hutan. Katanya sih gara-gara diculik, tapi nggak tahu kebenarannya gimana, belum pasti. Oh gitu, emang berita kapan? Oh ini berita dari Raya. Oke Bapak, langsung intinya aja. Jadi minta tolong sama kalian, tolong jangan main di hutan untuk beberapa hari aja. Tolong. Ya, Pak. Ya. Emang kenapa Pak? Oleh kan kemarin ada anak yang hilang. Nah, ditambah lagi kan itu perbuatan pamali kalau main sembunyi-sembunyinya di hutan, apalagi di Kalimantan. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau gitu kita mulai pelajarannya. Oh, udah jam. Baik, kita cukupkan di sini dulu pembelajarannya. Kalian boleh pulang. Menurut kamu gimana sama cerita Korea tadi? Ya kita juga cepat-cepat untuk kita. Tunggu, jangan-jangan kamu penasaran? Hehe, tenang. Janganlah. Akhirnya kita sampai juga. Iya nih. Beneran mau masuk? Iya, bakal aku buktiin tuh sama Pak Rio kalau emang itu mitos enggak ada. Serius? Iya, serius dong, ngapain aku bohong? Tapi aku takut. Udah enggak apa-apa. Yuk, masuk. Ih, apaan tuh? Alah, paling cuman kucing. Udah, ayo. Win, tuh jalannya sempit tuh. Kamu duluan, Gi. Udah deh. Yuk. Beneran mau masuk? Enggak lah, enggak apa-apa, iya dong, masuk. Beneran. Nanti kalau mitosnya beneran gimana? Nanti kalau kata Pak Rio bener gimana? Kalau hilang, kamu bisa repot. Rina! Rin! Ayolah Rin, jangan bercanda, enggak lucu tahu. Rin! Rin! Mbak! Apaan sih Rin, bikin kaget aja. Hehe, itu tuh, tadi aku habis ngeliatin tanaman di bawah situ tuh, ada yang bagus banget, tahu gak sih? Udah kamu depan aja, nanti aku dikerjain banget. Iya ya, oke. Tuh kan, apa aku bilang? Bener kan kata Pak Rio, itu cuma mitos semuanya. Nyatanya kita juga sampai jalan doang, nama nakal kok. Ya gak sih, Win? Loh, Win? Ya udah deh, aku tunggu di sini aja. Wah, lama banget sih, udah 2 jam. Hah? Ih, beneran udah 2 jam. Kemana sih, Winda? Kok lama banget sih? Aku cari aja deh. Udah 2 jam keliling-keliling deh. Tadi mau nelpon gak ada sinyal. Ih gimana ya? Oh, takut kalau beneran kejadian apa yang kata Pak Rio. Terus nanti aku harus jawab apa coba sama orang tuanya Winda. Duh, Win. Win. Ih. Semuanya gara-gara aku. Winda jadi hilang. Kan kalau kayak gini nanti aku yang dimarahin. Aku juga kenapa sih gak percaya sama Pak Rio? Oke, Nana. Baiklah.